Hi guys, Alia Bates here. Kembali lagi nih with BK Family. Yay! Hi! Yay! Yay! Uy, uy, uy! Hello! Hi. Hey there. Please follow my other social media. Hope you guys enjoy. Bye. Oh my god, kenapa aku ngerasa gak enak badan ya? Aku kenapa ya? Aku takut kalau aku sakit. Aku cek dulu ah. Badan aku hangat banget dari tadi pagi. Aku kenapa ya? Pilby, tumben dia ke kamar pagi-pagi. Aku cek ah. Termometer di mana ya? Oh, itu dia. Aku coba periksa diri sendiri. Yang bener aja, 38,6. Beneran aku sakit, kok aku masih bisa sempat berdiri? Tahu ah, aku nggak tahu. Pokoknya sekarang aku sakit, tambah nggak enak badanku. Pewi, kamu kenapa? Kok kamu pucat gitu sih? Ah, wajah kamu, kenapa hangat sekali? Iya mah, kayaknya Pewi sakit panas. Nggak enak badan. Beneran, kamu udah periksa pakai termometer kan? Udah, hasilnya 38,6. What? 38,6? Tinggi banget itu. Gak apa-apa kalau misalkan kamu gak kuat. Kamu bisa buka, jangan, tapi di mana obatnya? Iya, di mana obatnya? Itu, ada di atas, Ra. Ma, yang di situ. Oh iya, oke. Minum aja obatnya ya. Ma, aku gak mau dosa. Nanti aja ya kalau misalkan Phoebe benar gak kuat. Oh iya, udah deh. Enggak kok, enggak bakal dosa karena kamu lagi sakit. Iya, Ma. Don't worry, always strong. Ya, semoga aja. Kalau gitu, apa aja pekerjaan yang belum kamu selesaikan, Baby? Hanya masakin Kilian dan Kelin untuk makan siang. Oh gitu, ya udah biar aku aja masakin buat mereka. Kamu istirahat ya. Iya, Ma. Makasih. Iya. Kayaknya kalau kamu gini kurang enak deh. Pinjem bantalnya Kaylin aja gak apa-apa. Nih, kamu peluk ya bantalnya supaya lebih warm. Tuh. Iya, makasih ya Mama, makasih banyak. Ah iya, sama-sama. Tidur yang nyenyak ya. Kaylin, kamu gak lapar kah? Abang lapar loh. Kak, abang kira aku gak lapar? Aku lapar, nyam-nyam. Oke, deh aku kasih tahu Mama kalau kita berdua lapar. Mama. Iya, ada apa? Mau makan siang kah? Ip, Kak Pilby mana? Aku mau makan sandwich and cheese. Oh, Kak Pilby-nya lagi sakit, jadi Mama yang bakal masakin kalian berdua ya. Mau sandwich nih dua-duanya. Yaudah, kalau gitu, jagain Baby Kim ya. Oh, poor sweet girl Pilby. Yaudah Mama, ya aku bakal jaga Baby Kim. Kalau bangun biar aku tanya Mama. Good, oke, yuk kesana aja, gak apa-apa. Oke, Kak Pilby di kamar? Iya, Kak Pewi di kamar lagi istirahat. Oke, aku gak bakal ganggu sama Kaywin. Ini Kaywin mau sandwich kan? Kata abangnya, mau? Mau, sudah Mama. Sudah aku bilang adik mau maunya sandwich baru aku, Mama. Oh iya, Kaylin, sandwich deh, oke. Oke, guys, ini langsung aja aku mau ke bawah bikinin anak-anak sandwich for once. By the way, Pewby kayaknya juga bakal aku bikinin, tapi sandwich chicken karena dia lagi sakit. Aku tahu dia bakal batal. Ya nggak apa-apa karena dia sakit. Ya hutang sih nggak apa-apa. Nanti juga bakal diurasi hutangnya tuh. Ini langsung aja aku mau ambil rotinya. Dan setelah ambil rotinya, aku mau potong-potong ayamnya dulu ya.
Kalau udah selesai gini, langsung aja aku mau ambil 3 roti, 3 pieces bread. Oke, okay, yang besar aku kembaliin, dan aku ambil cheese. Oh, I forgot, a double cheese. Karena udah selesai, langsung aja di sini aku taruh piring. Yang aku anterin lebih dahulu itu punyanya Kilian dan Kaylin. Kalau punya Phoebe mungkin nanti ya teman-teman, kalau dia udah bangun dari tidurnya. Kilian, Kaylin, ini makannya dimakan ya. Jadi buat mainan loh. Dah, makan aja. Mama mau cek ke Phoebe. Loh, Phoebe kalau nangis batal. Jangan nangis. Mungkin Tuhan memberikanmu sakit itu karena dia menyayangimu, Phoebe. Jangan menangis ya. Duh, gimana nih? Kamu udah batal. Cuk, jangan nangis, sudah. Mau kau mama Phoebe kah? Enggak. Terus? Enggak. Ya udah, minum obat ya. Nah, oke guys, ya langsung aja aku mau ambilin dia obat karena dia benar-benar gak kuat ya teman-teman dahan. Jadi ya udah mau gimana lagi? Nanti aku bakal beliin dia Pocari Sweat di Indomaret. Di sini aku mau ambilin dia air putih dulu sama sandwichnya sekalian supaya dia makan. Karena setahu aku kalau orang lagi panas itu kita butuh Pocari Sweat karena Pocari Sweat itu bisa menurunkan panas ya teman-teman. Karena kan kalau minum Pocari Sweat banyak-banyak suka pipis ya. Nah, jadi seperti habis minum Pocari, habis itu pipis, dari situ cepet banget teman-teman panasnya nurun dan akhirnya sembuh deh. Ya, karena gitu yang dibilangin Bidan. Setahu aku aja. Yaudah ini Phoebe. Mama buatin sandwich buat kamu, kamu harus makan ya. Tuh obatnya, diminum dulu. Iya, makasih Mama. Udah perhatian sama Phoebe. Aku minum obat dulu ya guys. Bismillah. Baik banget. Aku harus langsung minum. Akhirnya selesai. Sekarang aku harus makan sandwichnya. Iya, makan ya. Sandwichnya enak banget. Masakan mama selalu enak. Makasih. Jadi sini mana? Biar Phoebe aja mah yang cuci piringnya, gak apa-apa kok. Phoebe udah mendingan. Enggak, jangan-jangan biar mama aja. Loh, kamu itu, kamu harusnya banyak istirahat dong. Oke guys, ya langsung aja aku mau bawa piring Phoebe dan anak-anak ke bawah karena mau aku cuci ya. Ini karena udah punya Kilian sama Kilian habis, langsung aja kita ke bawah dan ke dapur cuci piring dan buang air mineral ini ke sampah karena udah habis ya. Anggap aja udah habis gitu loh. Okay, for now on, I will wash the plate. 3 plates. Karena udah selesai, langsung aja aku mau balikin ke tempatnya ya teman-teman. Oke, kalau udah gini aku mau cek baby Kim karena dari tadi dia aku ignore. Oh my good girl, dia nggak nangis, dia cuma diem aja teman-teman, dia tenang banget. Yeay, tidur lagi sayangku. By the way, aku juga mau closing ya teman-teman di sini. Oke guys, buat video kali ini segitu aja ya. Semoga kalian enjoy everyone. Maaf ya kalau episode 2-nya Between Us sama Cinderella diundur dulu ya teman-teman. Jangan khawatir, kalian masih bisa lihat mereka kok. Dan episode-episode yang seru. Ditunggu aja ya.